Nah, ketika kita sudah di bawah, kita mau sujud, ya perhatikan. Kita mau sujud, Nabi mengatakan umirtu an asjuda ala sabati azam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang. Salah satunya ini. Jidat dan hidung. Ini dihitung satu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tulang pertama. Tulang kedua, nih. Tulang ketiga, nih. Tulang keempat, nih. Tulang kelima ini, tulang keenam, ini tulang ketujuh kaki kiri. Jadi ketika kita sujud, tujuh tulang semuanya mengenai e, mengenai tanah, mengenai lantai. Nah, e, para ulama khilaf, apakah hidung kalau tidak mengenai lantai solatnya tidak sah? misalnya dia cuma sujud dengan jidatnya, hidungnya ternyata pesek misalnya. Atau dia pakai kacamata sehingga yang sujud cuma bagian jidatnya, hidungnya tidak kena tanah. Apakah solatnya tetap sah? Maka khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak sah. Karena jidat atau dahi dan hidung satu kesatuan, jika salah satunya tidak kena, maka tidak sah sholat. Ada yang mengatakan, tidak, salah satunya kena, sudah cukup, ya salah satunya kena, sudah cukup." Ada yang mengatakan, "Dahi kalau sudah kena, hidung tidak kena, maka tetap sholat sah." Ini kesempurnaan saja hidung, hendaknya diletakkan di tanah. Tapi dia uh, tidak, tidak berarti kalau bukan berarti batal kalau hidung tidak kena tanah. Tapi kita berusaha menjalankan sunnah, maka kita sujud dengan... Dahi dan juga hitung.